What's up your old fans? Welcome back to Timeout. Road tripping. Brooklyn. My first one at the Warrior first road trip. Ready to go. First road trip. Looking forward to it. It's a long road trip though. Can't wait to get out here. That's my first game, so man. Super exciting. First trip. Here we go. What up? Damn, let's get this road trip going, bro. Balik bareng gue kita kembali lagi ke Info Basket hari ini edisi 22 Desember 2020 Time out geng, NBA akan mulai besok pagi, gila ya udah gak sabar banget I am super excited Dan tadi kalian baru saja melihat sebuah video di mana tim Golden State Warriors Sudah terbang menuju Brooklyn Nets Jadi sekarang ini nih, kita akan bikin untuk game preview Dan juga prediksi nih untuk edisi Time out hari ini Untuk game besok ada dua pertandingan, kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu Dimana ada Golden State Warriors yang akan berkunjung kepada Brooklyn Nets di Barclays center besok ini dan jelas semua akan fokus terhadap debutnya Kevin Durant di regular season bersama Brooklyn Nets dan dia akan langsung menghadapi mantan timnya yaitu Warriors. Dan ya, tadi kok nggak salah dia seperti wawancara oleh TV-nya Warriors di dia mengatakan bahwa dia kangen nih sama tim timnya dia yang ada di Warriors dan katanya Warriors akan selalu ada di hatinya dia. KD juga main kayak udah di scout nih sama Steve Kerr. Jadi kata Steve Kerr dia nonton pertandingan Nets melawan Boston Celtics di mana dia bilang KD ini menyeramkan sih untuk tim-tim uh, lainnya di NBA karena KD look the same. Jadi kita tahu Kedi baru aja overcoming a tough injury yaitu Achilles injury ini biasanya membuat pemain itu explosive-nya berkurang, speednya berkurang dan juga mungkin gerakannya di lapangannya udah nggak sebagus dulu tapi ini beda nih untuk Kedi. Kalau selama di preseason ini gue lihat Kedi itu masih smooth banget, eksplosif, dan juga kecepatannya tidak hilang. Jadi This is good. We all happy for Kevin Durant dan juga gue expect dia bisa kembali nih menjadi top three players nantinya di NBA. Selama preseason, KD itu average sekitar 20 poin per game dan juga kita pasti expect besok dia mungkin akan match up bersama uh, lawannya Andrew Wiggins dan juga gue harapkan akan ke switch nih. Mungkin akan kena switch sama James Wiseman. Uh, tuh kayaknya KD and James Wiseman head to head juga akan seru ya besok ini. Dan sekarang kita akan pindah ke temannya itu Kyrie Irving. Wah, bakal Kyrie Irving besok akan bakar-bakar dulu dan juga Baru wangi-wangian sebelum bertanding di Barclays Center agar udaranya bersih dan juga energi positifnya ada nih untuk Kyrie. Nah, Kyrie kita tahu selama preseason ini ada beberapa masalah off the court distraction, apalagi waktu itu dia nggak mau ngomong sama media. Tapi gue expect. Besok Kyrie akan tetap fokus di pertandingan ini, apalagi kita udah kangen banget nih, pengen lihat matchup antara Kyrie melawan Steph Curry. Uh, dua pemain yang menurut gue mungkin memiliki best handles in the NBA dan juga mungkin the best uh, shooting also. Oke, oh, ya, kita lihat nih ya besok yang nembaknya lebih jauh, kira-kira siapa, Kyrie atau Steph uh, atau Steph Curry ya nantinya. So. Itu adalah matchup guard yang gue tunggu banget. Tapi ngomongin guards, gue juga penasaran besok sama Brooklyn Nets nih. Bagaimana mereka akan merotasi guardnya mereka yang banyak banget menurut gue. Ada Kyrie, belum lagi masih ada Joe Harris, Spencer Dinwiddie, lalu juga masih ada Caris Levert. Nah, Spencer Dinwiddie sama Caris Levert ini nih gue penasaran nih. Kira-kira yang main akan lebih lama siapa. Walaupun Caris Levert gue tahu dia bisa dimainkan mungkin posisi 2 atau posisi 3. Jadi, gue menarik sih gue pengen karena Karis Loveert ini gue suka banget dan menurut gue dia jago jadi akan sayang banget kalau Nets gak bisa memaksimalkan set dia di season mendatang ini so, ngomongin tentang Nets juga adalah kita akan ngomongin pelatihnya mereka besok Steve Nash juga akan melakukan debutnya sebagai pelatihnya Nets dan dia akan berhadapan juga dengan mantan gurunya yaitu Steve Kerr tapi kok gue baca baca uh, Steve Nash itu bilang dia pengen lebih fokus kepada defense timnya dia daripada offense dia kayaknya kok offense udah gak masalah lah ya timnya dia eksplosif banget ada Kyrie, K, di Harris, Spencer Dinwiddie semuanya bisa mencetak 30 poin kapan pun juga. Jadi fokusnya dia dan juga ini adalah tugasnya mungkin Jock Vaughan juga kali ya sama Mike D'Anthony untuk bisa contain offense-nya Warriors terutama Steph Curry. Dia pengen mencoba mungkin melimit uh, Warriors di bawah 100 poin kali ya besok ini walaupun kita tahu Warriors ini dengan ada Steph Curry ini pasti akan susah banget untuk dijaga terutama Steph Curry kita tahu main di game terakhir itu juga dia udah mulai menemukan ritmenya nih di preseason dia sempat mencetak 29 poin and of course besok gue expect, expect Steph Curry ini untuk nembak banyak banget sih karena dia uh, menurut gue ya beban scoringnya Warriors itu berat banget setelah Clay Thompson cedera dan tidak akan bermain satu musim ini jadi semua orang pasti akan tertuju scouting report, defense semuanya pasti akan fokus banget untuk Steph Curry tapi kita tahu Steph Curry pemain yang kreatif sekali dan juga range-nya dia luar biasa jadi gue masih expect besok dia at least bisa 30 poin dan mungkin season ke depan ini bisa average 30 poin per game untuk Warriors nah untuk Warriors sendiri gue paling penasaran adalah siapa nih yang bisa menjadi second option dan membantu offense Warriors. Pilihannya jelas ada kok nggak Andrew Wiggins, ya Kelly Oubre Jr. Tapi kalau gue sih lebih leaning ya, lebih condong kepada Andrew Wiggins untuk menjadi second optionnya uh, Warriors karena gue bilang Wiggins itu punya banyak sekali hal untuk dibuktikan kepada para fans NBA. Banyak orang yang bilang, wah dia bas nih dulu harusnya nggak number one draft pick. Jadi gue expect he will have a big season apalagi ini opportunity terbesar uh, terbuka sekali karena kemarin itu kan kita tahu Clay Thompson sudah cedera. Jadi sekarang Hati dia untuk step up for the Warriors Jadi gue expect Wiggins juga mungkin bisa mencetak 20 poin besok untuk Golden State Warriors Nah, yang terakhir kita akan melakukan update sedikit untuk injury newsnya Warriors Eh uh, banyak-banyak nanyain, Kak, Draymond gak bisa main ya besok ya? Jadi Draymond tuh udah sembuh dari positifnya, tapi dia tuh kayak lagi latihan untuk main ototnya ada yang ketarik, tapi mild banget. Jadi ini mungkin day to day saja untuk Draymond Green. Sayang banget ya. Pak penasaran nih pengen liat Draymond lawan KD. Menurut gue juga dia bisa akan trash talk sih ke KD dan juga Kyrie. Tapi tampaknya kita harus menunggu dan bersabar dulu untuk match up itu bisa terjadi. Dan yang terakhir James Wiseman, rookie nya Golden State Warriors. Ini jelas gue penasaran banget. Kita nggak pernah bisa melihat dia waktu lagi NBA preseason karena juga dia baru aja sembuh dari positifnya dia. So James Wiseman ini adalah satu rookie yang menurut gue bisa memenangkan rookie of the year. Gue penasaran bagaimana besok Steve Nash, eh sorry, Steve Kerr akan memakai dia di lapangan untuk Warriors. Lalu juga uh, kita tahu uh, Steve Kerr sudah mengeluarkan hints. Gue gak tahu sih besok dia akan starter atau enggak. Tapi Steve Kerr sudah mengeluarkan hint bahwa James Wiseman itu bisa menjadi starter di NBA cukup panjang nantinya. Jadi kok gue sih bilang kayak dia akan starter sih besok ini. Gue penasaran dia sih jago apa sih ini si James Wiseman ini. Karena kok gue lihat dia tipe big man yang bisa dribble uh, dari ujung ke ujung, eksplosif banget, lalu bisa nembak three point juga. Kayak dikit dikitnya sih tahu gue. Jadi James Wiseman ini juga adalah salah satu pemain yang gue penasaran banget besok untuk nonton. Untuk prediksi kita akan bahas nanti semuanya setelah gue bahas game kedua. Jadi sekarang kita akan pindah ke game kedua ada RBLA antara Los Angeles Lakers melawan Los Angeles Clippers. Gue uh, besok Clippers gue harus harus menyaksikan ring seremoni uh, besok Lakers akan menerima cincin juaranya mereka. Gue harapkan ini sih jadi motivasi untuk Kawhi Leonard dan juga kawan-kawan agar mereka bisa bermain lebih bagus lagi season ini. Dan untuk Clippers sendiri besok yang paling utama ya gue pengen lihat effortnya mereka karena selama NBA preseason Menurut gue mereka gak ada niat untuk bermain dan untuk menang Jadi menurut gue tuh kurang banget sih Dimana Lakers menurunkan mungkin pemain lapis 2 dan lapis 3 nya mereka Tapi Clippers gue masih aja dibantai Jadi hal besok yang gue pengen fokus untuk Clippers gue adalah Pengen lihat effortnya mereka, seberapa mereka niatnya Lalu juga triangle offense Kita tahu uh, Tai Lu pengen pakai Kuai di triangle offense gue gitu ngerti untuk lihat uh, triangle offense itu seperti apa besok jadi gue nungguin komentatornya aja besok untuk ngomongin itu gue pengen lihat apakah bisa efektif bener atau tidak untuk uh, dipakai untuk uh, memainkan Kawhi Leonard and of course Luke Kennard uh, congratulations uh, baru saja menerima extension 64 juta untuk 4 tahun uh, bersama Clippers Steve Ballmer kayaknya stoknya baru naik ya. Gue baca dia baru menambahkan kekayaan dia 1,1 billion US dollar. Jadi dia nggak masalah bayar pemain mahal-mahal. Dan 4 tahun ke depan ini, Clippers ngutang sama Marcus Morris dan juga Luke Kennard itu 128 juta US dollar untuk 4 tahun ke depan. dia mahal banget. Dan untuk ini dua pemain yang menurut gue masih belum membuktikan apa-apa dan belum bisa konsisten gitu Tapi gue kalau untuk Local gue sangat support sekali Walaupun gue masih agak concern dengan health-nya dia Kita tahu di Detroit itu dia kayak season pertama doang Mainnya lumayan uh, hampir 82 game dulu Lalu tahun berikutnya dia 60-an Lalu tahun lalu dia banyak banget miss uh, pertandingan Karena memang dia banyak knee issues but gue lihat di preseason, dia tuh kayak cocok banget di sistemnya sih Uh, tai Lu dan dia tuh pemain yang pintar menurut gua uh, dari pick and pop dan juga bagaimana memberikan extra passes jadi shootingnya dia juga pasti akan menjadi salah satu uh, bagian yang krusial untuk suksesnya Clippers di musim mendatang ini jadi gua nggak masalah dengan Clippers memberikan uh, Luke Nard gaji sebesar itu walaupun pasti yang banyak yang bilang itu akan overpaid banget Uh, tapi gue expect Luke Kennard, gue akan beri dia kesempatan lah Untuk dia bisa memberikan uh, membuktikan dirinya musim datang ini bersama Clippers Jadi gue harapkan Luke Kennard bisa stay healthy Dan juga mungkin average sekitar 15-16 poin per game uh, Karena tadi Montres sudah ketawa ya Montres udah nge-tweet langsung ketawa Karena dia baca uh, Luke Kennardnya mendapatkan extension sebesar itu Oke, okay, uh, next kita akan ngomongin Los Angeles Lakers Nah, untuk Lakers jelas gue paling penasaran sama THT Talent Horton Tucker kita tahu dia luar biasa sekali di NBA Preseason. Jadi gue pengen lihat nih apakah dia beneran atau tidak bisa masuk ke rotasinya Frank Vogel besok ini. Dia itu kemarin average-nya di Preseason 20,5 poin per game dan di 6,5 rebound per game. Serta 2,3 steals per game. Jadi luar biasa sekali. Um, Jelas, sayangnya dia banyak. Masih ada Dennis Truder, yang menurut gue Dennis Truder akan bermain mungkin sekitar 30 menit per game besok ini. Lalu juga masih ada uh, Wesley Matthews, KCP, Alex Caruso. Jadi ini gue penasaran bagaimana nanti si uh, Coach Vogel ini bisa implement agar gue sih pengen lihat THT at least 20 menit per game. Kok gak sayang banget menurut gue talentnya dia? Uh, karena dia tuh memang memiliki talent yang bagus dan bisa berkontribusi untuk Lakers. Jadi kalau disimpan di bench aja, aduh sakit hati banget sih kayak gue ngeliatnya THT nanti sih. Nah, itu dari salah satunya. Walaupun uh, gue pengen lihat juga adalah pemain-pemain barunya Lakers. Seberapa bagus in sync-nya mereka dengan chemistry-nya Lakers. Besok ini kita tahu uh, Lakers menambahkan empat pemain yaitu Dennis Schroeder, Mark Gasol, Montrez Harrell, lalu juga Wesley Matthews. Jadi empat pemain ini performanya besok gue akan pantau nih untuk Lakers. Dan yang terakhir jelas kalau untuk AD sama LeBron, kayaknya kita nggak usah ragu-ragu lah ya. Mungkin besok uh, LeBron sama AD sih pasti 20 poin, kayaknya easy besok ini. AD kita tahu kemarin terakhir preseasonnya udah kayak mid season form, man di mana dia cetak 35 poin dan juga 6 rebound. So I'm not worry about those two. I know those two gonna do their thing. So karena kita masuk ke prediksi ini, biasanya tiap tahun pada nungguin nih prediksi gue, tapi biasanya mereka pakai baliknya nih. Dibalik dulu prediksi gue so bahkan salah soalnya musim lalu. So Uh, game pertama uh, gue kayaknya akan membela uh, Brooklyn Nets besok ini. Nah kalau nggak salah Brooklyn tadi gue lihat spreadnya itu tujuh setengah ya minus tujuh setengah. Kenapa gue milih Brooklyn Nets? Karena gue Brooklyn Nets chemistry-nya udah oke okay banget sih main waktu uh, lagi NBA preseason dan itu pun mereka masih nyimpen nyimpen si Kyrie sama KD. So I cannot imagine kalau KD sama Kyrie itu main besok selama 40 menitan. Uh, I think Brooklyn Nets harusnya bisa dominate uh, Golden State Warriors. Gue gak ga liat sih siapa yang besok bisa berhentiin Kevin Durant. Jadi that's, the, that's gonna be the number one problem untuk uh, Golden State Warriors. Sedangkan untuk DRB LA Biasanya sejarahnya adalah. Uh, yang menerima cincin juara tuh bisa kalah di game pertama setahu gue. Jadi besok Lakers minus 3. Um, I'm gonna go with my team ya. Los Angeles Clippers. Kayaknya besok mereka punya banyak hal yang mereka ingin buktikan dan biasanya juga agak complacent sih si Lakers kayak apa yang juara biasanya so I'm going with the Clippers so tomorrow my picks are Uh, Brooklyn Nets minus tujuh setengah dan juga Clippers plus tiga. Kita lihat aja ya, Yenar satu season ini kita akan track uh, prediksi gue yang benar berapa, yang salah berapa. Semoga, at least mesti kenal lima persenan lah ya. Oke, okay, bagi kalian yang main fantasy NBA jangan lupa untuk set lineup kalian. Wih, jangan lupa. kalau kehilangan set di hari pertama tuh bisa sakit hati banget sih. Jadi uh, make sure semua sudah set. Uh, exciting banget untuk NBA fantasy season ini susah ketebak karena selain injury, jelas kalau ada yang kena positif itu akan. ada Gak susah juga tentara yang ngatur line upnya but good luck untuk semuanya main NBA Fantasy agar semuanya bisa sukses season ini dan pemainnya sehat-sehat semua ya oke okay. Hari ini banyak banget yang dapat kontrak extension. Jadi kita akan ngomongin beberapa kontrak extension. Yang pertama ada Derek White. Yang mendapatkan 73 juta dari uh, San Antonio Spurs untuk 4 tahun. Derek White menurut gue ini berarti sudah dipercaya sama Spurs untuk menjadi guardnya mereka. Ataupun point guardnya mereka untuk beberapa tahun ke depan. Derek White is really good though, menurut gue. Kemarin juga di playoff menurut gue Uh, beberapa season lalu bukan tahun lalu sih di playoff tapi masih gue beberapa season lalu di playoff itu dia lumayan impresif ngelawan atau lawan matchupnya mana nugget sih itu ya jadi uh, pemain yang bagus dan menurut gue well deserved untuk 73 juta untuk 4 tahun. And then next ada OG Anunobi. This is well deserved banget sih. 72 juta untuk 4 tahun. OG gue bilang akan semakin berkembang season ini. Kita ingat dulu tahun lalu dia musim. Enggak, di bubble. Gue salah dulu ngomongnya. Uh, di bubble itu dia sempat membuat 3 point at the buzzer. Itu yang sempat membalikan momentum sedikit untuk Toronto Raptors saat mereka berhadapan dengan Boston Celtics. Jadi OG menurut gue well deserved banget dengan angka segini sih. Oke okay, next ada Jonathan. Isaac ini lumayan surprising menurut gue di mana kita tahu Jonathan Isaac sedang recovery dari cedera dia kayaknya ACL ya kayak gue nggak salah ya jadi dia lagi cedera yang cukup parah dan ini merupakan hal yang luar biasa banget dilakukan sama Orlando Magic ini berarti dia percaya bahwa healthnya Jonathan Isaac kedepannya akan sehat aja. Nah, uh, akan bisa berkontribusi untuk Magic karena ini 20 juta US dollar per tahun tuh Gila menurut gue, gue shock sih Ini adalah extension yang gue paling shock hari ini sih Gue agak kaget Nah, next Ada Markel false temannya Jonathan Isaac Satu tim dimana dia mendapatkan kontrak 50 juta untuk 3 tahun Dan ini gue happy banget pas baca ini Karena kita tahu Markel itu udah went through a lot Dulu waktu di Philadelphia 76ers Orang udah kayak takut banget dia kenapa-napa Karena shouldernya lah Katanya nembaknya jadi aneh Tapi sekarang ini Slowly gue waktu itu juga sempet ngeliat dia latihan sama Drew Hanlon itu luar biasa sih dia sehari latihan tiga kali dan itu hanya latihan untuk mekanik nembaknya aja so I know he work hard for this so this is why gue happy banget untuk Michael Fultz bisa mendapatkan extension ini dan tahun ini gue rasa dia punya kesempatan sih untuk bisa menjadi most improved player kalau memang dia tahun ini juga bisa konsisten dan juga bermain bagus untuk Orlando Magic dan kita tahu Free agent tahun depan tuh seharusnya adalah free agent yang luar biasa, tapi tampaknya karena ada banyak yang sign seperti LeBron, AD, uh, lalu juga Yohanes jadi kayak tahun depan nih. Uh, free agentnya agak kurang nih kayaknya kayak mungkin hanya ke Y, kalau ke Y gak ngambil player optionnya dia, dia akan menjadi seorang free agent itu mungkin adalah free agent terbesar waktu tahun depan, tapi jelas kita tahu yang hari ini gak dapat extension, ada Lonzo Ball, Laurie Markan, uh, Markanen, lalu juga masih ada John Collins, jadi mungkin tiga pemain itu juga bisa menjadi seorang restricted free agent musim mendatang ini, dan Free agency kali ini jelas pemenang besarnya adalah Clutch Sports. Dimana mereka sign hampir uh, lebih malah, lebih dari 500 juta US dollar kontraknya luar biasa ini. Rich Paul sama LeBron sih semakin kaya aja sih, gokil. Nah, yang terakhir gue ingin sharing tentang action figures ini gue tadi lihat di Bleacher Report ya. Ada action figures NBA ini keren banget, ini kayak jadi pajangan di studionya Time Out, keren juga sih. Semoga Suatu hari nanti siapa tahu gue bisa cross path dan juga membeli action figure sih. Gue pengen banget yang Donovan Mitchell sih. Itu keren banget. Oke time out game. Itu aja untuk video time out Semoga video time out hari ini sudah oh, udah cukup nih. Untuk menyiapkan kalian untuk menonton NBA besok ini. Dan gue tunggu prediksi kalian. Kalian megang siapa besok. Please tulis di comment section di bawah. So time out geng. Once again thank you so much for watching. Don't forget to like. Don't forget to comment. And don't forget to subscribe. Thank you for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.